Halo guys, hari ini aku mau bikin Australian breakfast, breaky. Itu karena aku dapat challenge dari Vim. Vim itu adalah vlogger Indonesia mancanegara. Mereka ada Instagramnya, kalian bisa ngecek. Mereka banyak sekali vlogger Indonesia yang tinggal di luar negeri di sana. Lucu-lucu, mereka gokil. Lalu, jadi sekarang sekarang aku mau bikin kolaborasi dengan mereka, yaitu karena aku tinggal di Australia, dan Australia di Melbourne kan terkenal banget sama breakfastnya. Okay, jadi aku akan bikin breakfast ala Australia, yaitu bacon and egg. Okay, let's go. Nah guys, ini bahan-bahannya sudah aku siapin. Ini ada roti, bread. Ini breadnya tuh agak lembut ya, biasanya mereka pakai yang keras. Lalu bacon, lalu unsalted butter, tomato, avocado, and cheese ya. Ini cheese-nya aku pakai yang kayak begini. Nah, karena oven saya ini kemarin ada problem dengan listrik, jadi aku nggak berani pakai. Jadi kita pakai apa, teflon aja ya. Jadi ya sudah. Go. Pertama ini ininya di kupas dulu ya. Aduh, keridunya udah. Lalu ininya dihancurkan. Dikasih garam sedikit ya, kira-kira garamnya sedikit. Lalu ininya tomatnya dipotong. Udah jadi. Oke, sekarang kita mau kayak panggang baconnya dulu ya. Gak usah dikasih minyak karena dia bakalan keluar minyak sendiri. Ini baconnya panas. Jadi ini masih panggang gitu sampai warnanya golden brown gitu, baru diangkat. Oke. Warna coklat ya.
Ini kita kasih olive oil sedikit. Nah, udah gitu masih black pepper. Oh, ini yang tadi. Sorry, a bit messy. I love black pepper, jadi kasihnya agak banyak. Lalu ininya taruh di sini ya, di piring. Terus kita masukin microwave. Soalnya microwave aku kayak ada grill gitu, grill option. Jadi aku masukin microwave. Masukin ke sana. Lalu aku pilih grill. Oh, itu. Yes. Oh. Sebenarnya saya juga lupa. Oh, nih. Oke. Okay. Jadi 1 menit 20 aja ya. Oke guys, jadi kita tunggu ini sampai selesai ya. Nah guys, ininya sudah jadi, kejunya sudah meleleh. Lalu kita masukkan ke sini ya, buat di hidangkan. Tuh, jadi kita biasa orang Aussie itu suka makan di atas kayu. Jadi, termasuk kayak dia suka banget makan di atas kayu. Jadi ini dihiasin. Lalu ditaruh di pinggir. Oh, bacon-nya di sebelah sini. Ya, kalau kalian mau taruh bacon-nya di atas sini juga boleh. Taruh di sini juga boleh. So, to you. Oke, okay, jadi ini dia breakfast, resep breakfast ala Aussie dari aku. Oke, okay, sekarang kita mau cobain. Oke okay guys, sekarang kita coba dulu ya. Ini enak apa enggak? Yang pastinya enak banget karena aku suka bikin ini. Lalu apalagi ada cheese-nya. Wah, enak banget. Oke. Rasanya enak banget. Apanya juga. Kalau kalian pakai oven pasti lebih enak lagi. Ini karena gue lapar atau gimana ya? I'm sorry guys, tapi ini beneran enak. Kebetulan aku juga suka apokat sama black pepper. Enak banget. Rasanya enak banget loh, beneran. Rasanya tuh enak banget. Rasanya enak banget, aku gak bohong. Terus karena aku kan tadi bikinnya pakai butter, terus olesin butter juga. Olesin butternya bukan di roti ya, tapi di pan-nya. Tapi kalau kalian olesin butternya di pancake, di roti juga boleh. Lalu ada baconnya juga. Biasanya orang Aussie itu dia bikin pakai telur yang dalamnya kalau kita belah terus kuningnya meleleh gitu ya. Biasanya mereka bikin pakai itu, cuman aku nggak mau bikin karena aku nggak begitu suka telur yang seperti itu. Aku suka telurnya benar-benar matang. Kalau aku makan telur yang kuningnya nggak matang, setengah matang, itu pasti bisa sakit perut. Terus telurnya bisa ditaruh di atas sini. Poached egg namanya. Itu juga enak. Ah guys, this is really good. I'm serious. Oke, okay. Jadi kalian bisa cek di YouTube kolaborasi famers lainnya di seluruh negara. Itu mereka ada di Paris, ada di Belgia, ada di
US, ada di Australia juga ada di UK, lalu banyak banget. Tolong cek di YouTube mereka masing-masing ya. Kalau kalian mau tahu anggotanya siapa aja, kalian bisa buka di Instagram. Di Instagramnya Vim, yaitu vlogger Indonesia mancanegara. Itu banyak banget. Dan mereka akan bikin juga masakan khas sesuai negara yang mereka tinggal. Contohnya kalau mereka tinggal di Paris, mereka akan bikin masakan khas Paris itu apa, dan kalau di UK apa gitu. Dan kalau saya, aku buat ini. Oke guys, jangan lupa ditonton streamers lainnya, karena kolaborasinya seru-seru. Pada saat itu ada pizza challenge, yaitu aku gak ikut karena seru banget. Lalu ada Samyang challenge, banyak banget. Dan akan ada kolaborasi selanjutnya. Oke, jangan lupa dicek ya viewersnya. Oke guys, bye. Thank you for watching. Yeah.